Assalamualaikum. Jadi hari ini Nizam pengen bayar zakat fitrah. Nah, jadi Nizam itu bayarnya di Masjid Raya Al-Mustaqim. Oke, jadi puasanya itu sebentar lagi udah mau selesai. Nah, sekarang jam 11 siang Nizam pengen bayar zakat. Yuk ikutin Nizam yuk. Let's go. By the way, Nizam hari ini bayar zakatnya sama Baba ya. Oke, yuk kita sekarang pengen jalan dulu ke masjid. Masjidnya enggak terlalu jauh dari rumah Nizam. Yuk ikutin kita terus ya. Let's go. Oke, jadi untuk bayar zakat fitrah ini diwajibkan enggak sih, Bah? Diwajibkan ya bagi seluruh umat muslim pas udah mau selesai bulan puasa gitu ya guys, kita harus bayar zakat fitrah. Nah sekarang Nizam pengen bayar dulu nih sama Baba. Nah Nizam udah sampai di masjidnya, yuk kita masuk. Assalamualaikum. Sebentar kita lepas. Assalamualaikum. Hari ini Nizam pengen bayar zakat yang mana nih? Bisa. Yang ini aja kali ya, nggak apa-apa ya. Oke, halo, selamat siang. Yo, selamat siang. Jadi kan, apa sih beda zakat fitrah sama zakat biasa sama infak sedekah? Oke. Kalau zakat fitrah itu kan, jadi adanya pas bulan Ramadan sama dibagiin sebelum sholat id. Kalau sholat id berarti jatuh buat zakat fitrah, jatuh jadi infak sedekah. Oh, infak, oke sih. Jadi kita harus bayar itu sebelum sholat id ya? Iya, nggak sih sebenarnya harus dibagiin sebelum sholat id. Oh harus dibagiin, oke sih. Berarti sekarang itu tanggal berapa sih? Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Puasa ke 27 ya? 27 ya? 28 ya? Ya antara itulah. Antara. Jadi gimana gitu per orangnya ya? Iya kalau per orang itu minimal itu 3,5 liter. 3,5 liter. Kalau beras itu ya? Iya kalau beras. Kalau uang? Kalau uang macam-macam sih Pak. Jadi ada yang berasnya 9.000, heeh. 10.000 sama 12.000. Oh. Kita tinggal dikali 3,5 liter berapa. Oke, boleh dilihat dulu. Nah, kalau ini jenis-jenis berasnya ya? Iya. Yeah. Jadi kita bisa pilih yang mana aja gitu? Iya, yeah, bebas. Oke, okay, bebas. Uangnya 35.000 ya? Iya, yeah, per orang ya cuma 35.000. Berarti 4 orang. Jadi paling jadi berapa? Sekarang jadi 140. 140. Oke. Okay. Nizam, Nazima, Mama dan Baba. Berempat tuh. Iya, berempat. Namanya bisa ditulis. Oh, namanya kita tulis dulu ya. Jadi kalian harus pilih dulu jenis-jenis golongannya ya. Iya. Nizam ambil golongan yang kedua ya. 10.000 per liter untuk 4 orang. Oke, okay, jadi kita tulis dulu namanya ya. Sip. Biar Baba aja yang tulis. Ntar biar saya. Ini biasanya kalau jam segini emang masih sepi ya? Sepi. Pas sepi. Biasanya kalau ramai itu kapan ya? Biasanya abis sholat raweh itu baru ramai. Raweh. Oh, berarti malam ya? Oke. Sampai jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10, Pak. Oh, malamnya. Berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9. 9 pagi? Jam 10 malam. Oh, dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Oke. Okay. 150. Terus. Kembalinya mau di soda koin apa di? Boleh soda koin enggak apa-apa. Habis ini bisa ijab kabul Pak. Ijab kabul sama Pak Ustaz ya? Iya, biar. Oke. Okay. Sip. Ya. Jadi berarti udah selesai ya? Udah, tinggal oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Terima kasih ya. Yeah. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, baik hari ini saya pengen bayar zakat fitrah. Jadi ini saya boleh sedikit tanya dulu ya. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan ya setiap tahunnya? Iya wajib. Wajib ya, berarti sudah mau mendekat fitri. Iya, berarti kita harus bayar zakat fitrah. Jadi kita itu bayar zakat fitrah itu untuk satu keluarga atau untuk semuanya wajib zakat fitrah. Wajib ya orangnya. Oke. Sedekahkan uang dan beras juga ya? Iya, tadi sedekahkan ini malah berupa beras atau miskin wajib. Oke. Jadi sekarang bisa harus ya, ini sama
sih. Kita uang ya. Ini impak siapa ya? Iya. Nah, atas nama satu. Hasan Tajuddin. Kedua. Alex Malina. Ketiga. Nizam Hasan. Empat. Haji Bahasa. Jadi ya, penerima jabatan kami terima ya. Oke. Kami itu alhamdulillah. Ini kita semua. Allah sedunia sedunia ini kami ingin awal melakukan proses pembersihan ini dan oke, makasih ya Ustaz. Oke, jadi Nizam sudah selesai bayar zakat fitrahnya, alhamdulillah. Jadi kita itu diwajibkan ya untuk bayar zakat fitrah setiap tahunnya ya. Oke. Jadi abis ini udah selesai kan semuanya? Oke, sip. Oke, buat kalian yang nonton video ini jangan lupa juga ya untuk bayar zakat fitrah karena diwajibkan. Kalian udah puasa 30 hari full, abis itu kalian jangan lupa ke masjid terdekat untuk bayar zakat fitrah. Bisa berupa uang, bisa berupa beras untuk didonasikan untuk dibagikan ke fakir miskin. Oke, videonya sampai sini aja. Terima kasih sudah nonton videonya. Don't forget to give like, comment, share, and subscribe to my channel Islamism Official. Thank you so much for watching this video and see you next time. Bye bye.